Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd fa ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu al-adhim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah di Jumat yang ketiga khususnya di bulan Syaban ini anjo kareng Allah Subhanahu wa taala nasareinja kini kanaya sehat. Nisareinja kini kanaya kesempatan untuk hadir di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Semata-mata sereji tujuan ta untuk anggaukangi sambayan Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Inilah Nabi yang senantiasa begitu cinta dengan umatnya. Sanna anjolompona panglainna Nabi tak merikat tingas. Sehingga di akhir hayat beliau waktu nairu ammo tre mari pandallekana kareng Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah senantiasa mengucapkan ummati 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 ummatku. Seolah ada kekhawatiran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita semua. Dan itulah bentuk kecintaan Nabi kita kepada kita semua. Hadirin jamaah haji yang dimuliakan Allah. Melalui mimbar ini saya selaku khatib mengajak diri saya dan kepada seluruh jamaah, marilah kita bersama-sama berupaya sekuat kemampuan kita untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting jamaah sekalian. Ia mi anni anjari bo ko salam dari ribo. Ia di anni naparessa kareng Allah Subhanahu wa taala tapat tak ji sehingga niat tak malari kareng Allah Subhanahu wa taala. Hanya iman dan takwa yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, satu kesempatan alhamdulillah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Anne bulan rumalangan jamaah sekalian itu sesuatu yang sangat istimewa. Sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
dan ini dikhususkan hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak-anak Nabi ta labat tumiket nang akan datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, maka berpuasalah engkau di dalamnya. Pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, setan-setan akan dibelenggu. Dan ada satu malam nia serebangin akan Nabi sallallahu alaihi wasallam inain gapeng jebangnya, dia beribadah di situ, maka sama pahalanya ketika dia beribadah 1000 tahun lamanya. Hadirin jamaah jumlah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya jamaah sekalian, Ramadan ini kalau kita lihat anje bulan rumalanya pun berhitung ke batu ribulan hijrian, Allah menempatkan Ramadan persis pada bulan yang ke-9. Muharram masuk Saban, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, kemudian masuk Ramadan pas bulan 9. Apa sebenarnya hikmah di balik ini jemaah sekalian? Ketika Allah menetapkan sesuatu, pasti ada rahasia di situ. Pasti ini yang diserupain rahasia karek Allah subhanahu wa ta'ala. Punna diera mimairi kanannya anak loro, bayi itu lahir, umumnya bayi lahir adalah bulan ke-9. Umur 9 bulan di dalam kandungan ibu. Kullu mauludi yulad alal fitrah. Semua bayi yang lahir kata Rasulullah itu suci semua. Berarti kita ini berangkat dari kesucian. Katanya berangkat di batu rikananya anu suci. Kenapa Allah hadirkan Ramadan persis pada bulan ke-9? Seolah-olah ada pelajaran di situ jemaah sekalian. Karena anjo karim Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sucikan. Allah ingin mensucikan kita di situ. Maka hanya rampikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mansama ramadana imana waqti sabah gufirallahu ma taqaddama min dzamb. Kemudian hadis yang kedua, mansama ramadana imana waqti sabah gufirallahu ma taqaddama min dzamb. Apa yang bisa kita ambil di sini jamaah sekalian? Nah, karena Nabi inayam puasanya bulan Ramadan, nasabah tapas mata-mata dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ini satu hikmah yang bisa kita ambil. Ini pada siang hari. Kemudian di malam hari, mansama Ramadan. Inai as-sambayang banyi. Salah sunat di malam hari. Apakah itu tarwi, salah witir, apakah itu tahajud. Inai nakana nabi ta'amgawukan yanne. Tilalanda bulan Ramadan. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya jamaah sekalian, sungguh luar biasa fasilitas Allah yang erat asari yang kini karek Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita jamaah sekalian untuk kembali melakukan dikanai introspeksi. Kita melakukan muhasabah diri. Kenapa? Karena ini penting jamaah sekalian. Sudah berapa Ramadan telah kita lewati? Pertanyaannya ke dalam diri kita, sudah sejauh mana kita ketakwaan yang telah Allah berikan? Sejauh mana kita apa yang telah kita dapatkan dengan berlalunya Ramadan-Ramadan? Maka ini jamaah sekalian, luar biasa momentum tahun ini, apatah lagi di kampung kita ini. Allah izinkan berdiri sebuah masjid yang sungguh luar biasa. Maka marilah kita manfaatkan. Manfaatkan Ramadan ini untuk kita senantiasa bermuhasabah. Nasabah apa rentang kira Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, niatlah lalu kemalah dikarek Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri ngacini kisumpai nganjuk apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Hari esok yang mana yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya hari setelah kita meninggalkan dunia ini.
Dan ini bisa setiap saat jamaah sekalian. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan tahun ini, Ramadan yang akan datang, Ramadan 5 tahun akan datang, kita masih berada di situ. Tidak ada. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah jamaah sekalian untuk senantiasa melakukan muhasabah. Mari merenung, kipik-kipikri sumpah, kemudian kita memperbaiki diri kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena anjuni, karena ya katini, karena ya manusia biasa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kehilafan. Tapi narampikan yang Allah Subhanahu wa taala bahwa janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadialladzina asrafu la taqnuti min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha laghafurur rahim. Ya tangku anak-anak karang Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadialladzina asrafu, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Tuhan. Tidak punya sempat putus asa dengan banyaknya kesalahan, banyaknya masa lalu kita yang kelam, jangan putus asa. Jangan berputus asa jamaah sekalian. Karena anjo karang Allah Subhanahu wa taala, napa mau kurang ngasih jadikanannya dosa. Tergantung kita. Maukah kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala? Maukah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka marilah jadikan momentum Ramadan ini untuk kita senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan diri, sehingga Ramadan tahun ini betul-betul membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurasa kamaji nekelik bebatuan ki lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyushhira wa ladini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul wa habibuhu arsalahu ila kafatan linnas bashira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munir. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun wal qadirun usiku wa nafsi bittaqullah ittaqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha bima yadhkurukum wasykuru 'ala ni'mati yazidukum wa la syukrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah. Allahu Akbar.
Hasanah. Allahu Akbar, Allah.